Halo pemirsa semua, assalamualaikum. Selamat bertemu kembali di channel Mama Noper. Di video kali ini Mama Noper udah sedia kentang ya di sini, dan tepung roti, dan terigu udah campur gula. Nah ini di sini ada telur, juga keju. Ceritanya pingin membuat cemilan. Nah buat pemirsa yang penasaran gimana cara bikinnya, silahkan simak videonya. Nah pemirsa semua, sekarang mulai proses bikin kuenya. Kentang rebus dicampurkan sama terigu dan campur gula itu ya, lalu dihaluskan. Boleh pakai mixer, boleh pakai tangan ya. Kalau Mama Noper gak mau ribet banyak tempat ya, mixer sih ada, suka ini aja dihaluskan pakai ini nih, pakai sinduk kalau kata orang Sunda. Boleh pakai alat apa aja ya, yang penting halus tercampur jadi adonan begitu. Nah, dicampurkan sampai semuanya kalis ya. Sekarang proses pengisian kejunya ya, diisi keju parut ini, dibentuk jadi bulat. Kalau soal bentuk sesuai selera ya pemirsa, mau dibulat mau dipanjang gimana saja, yang penting enak dimakan. Nah ini kejunya ya, kalau soal keju juga boleh pakai keju apa aja. Kalau Mama Noper ini pakai keju biasa ya, diparut juga boleh, dipotong-potong kecil, gak usah diparut. Sama aja enak ya, kue kentang keju. Nah ini kalau Mama Noper dibikin bulat seperti ini ya, lakukan sampai selesai pemirsa. Thank you.
Nah, ini sudah ada wajan berisi minyak ya. Nah, ini udah selesai kentangnya dibikin bulat. Sekarang proses menggorengnya ya. Caranya dimasukin dulu putih telur. Langsung dikasih tepung roti ya. Ini seperti ini, lalu dimasukkan ke dalam minyak panas. Proses penggorengan. Menggorengnya tidak usah lama ya. Ini sebentar saja dan apinya api sedang saja. Kalau apinya besaran cepat gosong. Ini udah mateng ya, udah menguning, lalu diangkat. Dan akhirnya kue kentang isi keju siap disantap.